Dato' Sri Syafi'i. Ketika ini Dato' Sri, soalan saya pun boleh nampak lah ya. Pembangkang mempunyai beberapa blok, 109 itu. Mungkin tadi Dato' Sri kita lompat 3-4 orang lepas tu jadi kerajaan, tapi pun tak sabar juga. Jadi Pembangkang mempunyai beberapa blok dan rakyat ingin melihat penyatuan blok Pembangkang. Rakyat betul-betul nak lihat blok penyatuan blok Pembangkang. Jadi dia orang kata, boleh bagi PRU ke-15 ni, menang ni confirm. Tetapi kata, kok mana satu, dia tak tahu jalan tu. Highway yang mana dia nak masuk. Jadi dia jadi persoalan kat situ. Jadi bagaimana persiapan warisan sekiranya berlakunya pilihan raya? Ini kita cakap tentang pilihan raya. Ya. Persiapan warisan, dah ready lah. Itu pun dah menang begitu banyak. Tapi pasal campuran tu, blok-blok tu tak cukup menyebabkan warisan menang 23 ya, Zuri. Tapi tak cukup untuk membentuk kerajaan di Sabah. Dan adakah warisan akan bertanding sendirian sekali lagi? Daripada apa nak jelas daripada Dato' Sri Syafi'i. Adakah warisan akan bertanding secara persendirian atau Grand Coalition bersama Pakatan Harapan dan juga Parti Pejuang? Nak dengar daripada Presiden sendiri. Itu yang dia utama berkata. Sebelum saya nak jawab soalan terhadap warisan ni, sebenarnya saya nak sikit apa Dato' Mukhlis katakan, kebimbangan masyarakat tu. Yeah. Hanya apa yang Dato' Mukhlis nyatakan, ini berlaku sebelum pilihan raya 14. Bersatu tak ada didaftarkan. Waktu itu tidak ada parti Bersatu. Yeah. Tapi kita bersama PH waktu itu. Dan kita bertanding, kita berpakat masa PH. Dan bincang. Bincang dengan rakan-rakan dan kita bagi maklum, tanding atas tiket yang itu. Ya, saya bagi cadangan, bagi pandangan. Gunakan itu. Ya, pasal kaedah-kaedah ini penting. Waktu itulah. Jadi mananya jangan bimbang sangat dengan Pejuang ni. Pasal ini bukan kali pertama, kali kedua dah. Tak ada parti yang berdaftar. Dulu Tun bertanding pun bukan atas tiket Bersatu. Tan Sri Mahyudin bertanding bukan atas tiket Bersatu pun. Mukhlis menang bukan atas tiket Pakatan Harapan. Mereka bertanding atas dikit Pakatan Harapan yang ada. Waktu itu, pilihan raya 14. Jadi jangan bimbang sangat. Apa ni, walaupun Mukhlis katakan, tunggulah saat. Betul lah, bagi ruang untuk mereka membuat persediaan. Kita di peringkat warisan ini dah ada persediaan. Baru saja pilihan raya yang kita lakukan. PDM pun memang dari dulu ada di situ struktur dia. Tak berubah. Dari segi struktur di peringkat bahagian-bahagian, 25 bahagian yang ada, kita ada 25 parlimen dan struktur itu masih berjalan ya. Daripada awal, siapa pengarah pilihan raya, siapa timbalan, siapa yang koordinat dari segi komunikasi, semua itu masih ada ya. Jadi bukan lama kita adakan pilihan raya di peringkat Negeri Sabah ni, kita kekalkan, cuma kita kena tambah baik dari segi persediaan dia untuk membolehkan supaya apa yang berlaku, kita kena belajar daripada kesilapan, kesalahan kita dalam pilihan raya yang terlalu. Ya. Tapi dalam perjuangan ini, kita tak boleh operate in silo. Ya. Kalau kita melihat dari segi perjuangan Rasulullah contohnya, ya. Walaupun kita lihat nak memperkembangkan syiar Islam ya, di muka bumi ini, di Mekah, dia berhadapan dengan sekeliling umat Islam di situ. Malahan sekeliling keluarga dia pun Rasulullah dicemuh, dihina, dicaci ya, sampai berhijrah ke Madinah. Lepas di Madinah dia pun berpakat dengan hanya kumpulan-kumpulan, bukan hanya orang Islam, yang bukan Islam pun ya. Ya, untuk menggabungkan tenaga sehingga syiar Islam itu menyebar sampailah ke Johor, tempat Zirailuddin, sampailah ke Jitra, semua tu ke Kedah, semua sampai ke sempurna. Kalau tak, taklah sebar. Pasal apa? Gabungan. Pasal apa? Alliance yang ada. Kita perlu ada rakan ya. Pembentukan negara Malaysia perlu ada rakan, tak boleh bersendirian. Kalau hanya tanah semenanjung, dia tanah semenanjung Melaya waktu itu, taklah Malaysia ada. Tapi ada gabungan Sabah dan Sarawak yang ada untuk membolehkan kita bentuk. Jadi dalam peperangan ini must be an alliance. Kena alliance itu memerlukan kita untuk menyatakan bahawa kekuatan ada di situ. Ya, kita baru ada pilihan raya yang lalu. Ya, saya tak masuk Pakatan Harapan. Ya, bukan lagi plus di situ. Ya, kita cuma rakan dari segi Pembangkang dan saya nyatakan masa saya di peringkat
Saluddin pun tahu kita keluar daripada apa ni Pakatan Harapan itu atas hakikat, oleh kerana kita nakkan satukan umat, satukan perjuangan. Saluddin ya Muklis pun ada situ, saya nyatakan unite. Tak jadi juga. Jadi itu yang saya nyatakan. Bila itu berlaku, lepas itu saya nyatakan. Tapi dari segi, contohnya di Parlimen Belanjawan, kita sepakat dari segi usul, dari segi pendekatan kita dengan rakan-rakan seperti PH yang ada. Dan itu cukup jelas bagi kita dari segi landasan ya, untuk berhadapan dengan pilihan raya yang akan datang ini. Cuma kita kena clear beberapa perkara. Jangan hanya kita katakan bahawa seperti Salihuddin katakan, oh, yang ini Perdana Menteri, yang ini Timbalan Perdana Menteri, yang itu. Ya mungkin orang Sabah dengan Sarawak ini dah 60 tahun. Tak akan bincang Timbalan Perdana Menteri. Mungkin orang Sabah, orang Sarawak, juga orang Sarawak layak jadi Perdana Menteri kan. Contohnya lah. The game changer. Lepas dia game changer. Dari segi macam mana kita nak dapat sambutan. Pasal kita tak kuat. Banyak sangat Parti Melayu di Semenanjung ni. Ha? Bersatu, PAS yang ni. Jadi yang penting bagi kita macam mana nak satukan itu. Untuk membolehkan Sabah Sarawak sebagai satu kekuatan. Sarawak 31 parlimen. Sabah 25 Sarawak, kawasan parlimen dia. Lebih daripada 57 jumlah dia. Besar. Bayangkan. Ya? Sekarang kita ada 9 kawasan tu. InsyaAllah kalau kita susun dengan baik. Bukan mudah kita pembangkang, tapi kita kena yakin. Tapi yakin, setakat yakin tak boleh, kena kerja kuat. Kena rancang dengan baik, susun atur apa yang membolehkan kita untuk menguatkan supaya penambahbaikan apa yang berhadapan dengan pilihan raya akan datang ini. Jadi insyaAllah, kita tunggu nanti bagaimana keadaan dia. Dan kita ini bukan tidak boleh berunding. Saya ini seorang pemimpin yang kita bukan tak ada tolak ansur, bukan tidak ada permupakatan. Kita mampu untuk berpakat. Yang penting kepada kita, bagi saya, kepentingan rakyat, kepentingan negara kita. Itu perhitungan, bukan kepentingan kita. Saya sendiri tak. Ya, dari segi kepentingan rakyat, adalah tuju kita. Ke arah mana kita nak bawa. Kita laid out, where are the directions, clarity. Kita tak mahu dari segi perjuangan ini kelihatan, they must be very dominant sangat. It must be a compromise. It must be very inclusive. Dari segi pentadbiran, dari segi berhadapan, bukan hanya pentadbiran negara dia akan datang, bahkan juga berhadapan dengan pilihan raya yang ada. Ini juga yang saya ada umumkan. Warisan juga mungkin dah sampai ketika dia nak panjangkan sayap dia ke Semenanjung. Yalah, kalau dah 60 tahun, UMNO, PKR, DAP, Bersatu, boleh masuk ke Sabah, boleh bertanding ke Sarawak, takkan pula warisan tak boleh tanding kan? Ke Semenanjung kan? After all, parti yang didaftar oleh ROS. Yang sama. Sama juga. Ya. Apa yang penting bagi kita, tapi kita taklah bertanding kawasan Jurlun, taklah bertanding di kawasan Langkawi, taklah bertanding di kawasan Salihuddin. Kan? Pulai, kita tahu itu rakan-rakan kita kan, kat Pulai. Takkanlah pula nak lawan warisan kat Pulai. Salihuddin, kita fahamlah, kita tahu mana hala tuju kita. Tapi penting kepada kita untuk pastikan supaya there must be clarity. Clarity dari segi hala tuju, the moment you have focus, matlamat pertama jelas, fokus dia satu, dan we work on it, effort is there, jentera dah ada, insyaAllah saya ingat kita berpihak. Kalau kita beramal, insyaAllah ada ganjaran dia daripada Allah SWT. Baik, clear. Terima kasih kepada Dato' Sri Syafiq Abdal.